Aku udang ketak tu. Ah, bukan udang mengetak tu. Kalau biasa orang-orang kedai dekat ketak tu mengetak ya. Tapi udang ketak aneka rasa. Kita dah sirup nanti ya. Udang ketak aneka rasa. Sementara cawangan telur intan belah. Cawangan telur intan belah. Puan Zuana Mia Bistani akan memasak nasi pelangi ayam kukus ajaib dengan kriuk ajaib. Tengok tu, nasi pelangi ayam kukus ajaib. Dia punya resipi menggunakan dan tentunya kriuk ajaib generation 2 ya, pada hari ini. Dan seorang lagi dari cawangan Tuan Intan, Mazni Pizza Mustafa dengan ikan dalam taman. Ikan dalam taman. Tengok tu, hari ni ikan dalam periuk ajaib ya. Ikan dalam taman. Ingat dalam taman, dalam hati ada taman saja ya. Tapi hari ni ikan dalam taman. Okey, sementara cawangan Kemunting pula ya. Cawangan Kemunting pula. Kita ada Cik Muhammad Arsi bin Madri hari ni. Dengan tajuknya, dengan tajuknya hari ini rendang dendeng resipi bonda. Rendang dendeng, resipi bonda, resipi ibu atau bonda ya. Okey, Cik Muhammad Arsi bin Matli dari cawangan Kemunting kita pada hari ini. Pemenang sagu hati yang kedua jatuh kepada Encik Muhammad Zahir bin Harun daripada cawangan Batua. Okey, panah kamera tu, gambar kenangan-kenangan ya. Seterusnya pemenang sagu hati Puan Azwana Bistani dari cawangan, juga cawangan Teluk Intan. Cinta, cinta,
Menang Saguati yang terakhir dijemput Puan Latifah Betty Saad daripada Cawangan Alusta. Yang memenangi voucher tunai syarikat menang bernilai RM250 dipersilakan Encik Muhammad Asri bin Madali dari Cawangan Kemunting. Okey. Saya kan dah balik tadi bang. Nak bagi orang lain. Nak. Terima kasih Mr. Goh. Okey, saya rasa kita bagi hadiah pertama ke kedua dulu? Nah, hadiah pertama dulu ataupun besok kita bagi. Okey, saya akan umumkan juara dulu ya. Jadi saya jemput Miss Lid, pengurus cawangan ataupun tuan rumah kita ya hari ini. Okey, pemenang pertama di antara dua yang tinggal ni jatuh kepada Puan Aisyawati binti Ahmad dari Cawangan Ipoh. Okey, tuan rumah juga yang menjadi juara ya. Beliau menerima voucher bernilai RM500 ya, dan akan mewakili Cawangan Ipoh, zon utara ke peringkat final nanti. Begitu juga dengan hadiah ketiga tadi ya, akan mewakili zon utara. Okey, dan kita jemput Miss Yangki, pengurus Cawangan Alusta, untuk menyampaikan hadiah di tempat kedua. Dah terang lagi bersuluh. Siapa lagi? Okey. Dari Cawangan Batua, kita persilakan Puan Aisyah binti Mat Idris. Dia akan menerima hadiah berupa RM350 voucher tunai syarikat penang glassware. Okey, dah jadi ketiga-tiga pemenang ini tadi akan mewakili zon utara ke pertandingan kebangsaan yang buat seketika ini telah ditetapkan di Seremban, Cawangan Seremban. Tak tahu kalau akhir nanti kita akan ubah lokasinya. Okey, jadi saya bagi pihak pengurusan syarikat penang glassware Sungai Merahan, selaku pengurus pemasaran syarikat penang glassware dari ibu pejabat, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pengunjung dan tahniah kepada semua para peserta dan juga pemenang pada pertandingan kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di tahun akan datang dengan masakan-masakan yang hebat lagi. Okey. Jadi dengan itu saya minta ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan ataupun terkurang bahasa. Jadi saya bagi pihak pihak pengurusan syarikat penang glassware dan juga pengurus-pengurus yang hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.